Halo guys, welcome to Aneka Aplikasi Jahit. Kembali lagi bersama aku Elvis. Hari ini aku bakalan nge-review kancing jas ya guys, dimulai dari yang polos hingga yang bermodel. Oke, yang pertama aku bakalan nge-review kancing jas yang polos ya guys. Di toko kami mempunyai dua jenis kancing jas polos, yaitu yang dop dan yang bening. Untuk yang pertama aku bakalan nge-review kancing jas yang dop ya guys. Bentuknya seperti ini. Ini untuk ukuran induknya, dan yang ini untuk ukuran anaknya. Itu tadi untuk kancing jas yang dop ya guys. Untuk kancing jas polos yang bening seperti ini. Ini untuk ukuran induknya. Dan ini untuk ukuran anaknya ya guys. Bisa dilihat dia bentuknya bening. Untuk varian warnanya sendiri kami mempunyai 3 katalog untuk varian warnanya ya guys. Ini untuk katalog yang pertama. Ini untuk katalog yang kedua. Ini untuk katalog varian warna yang ketiga. Oke, lanjut. Setelah kancing jas yang polos, aku bakalan nge-review kancing jas yang bermodel atau kancing jas bintik ya guys. Bisa dilihat bentuknya seperti ini. Di pinggirannya terdapat bintik-bintik halus ya guys. Ini itu tadi untuk ukuran induknya ya guys. Untuk ukuran anaknya sendiri seperti ini. Untuk varian warnanya sendiri kami mempunyai 2 katalog ya guys. Ini untuk varian warna yang pertama. Dan ini untuk varian warna yang kedua. Selain kancing bintik, kami juga punya varian kancing lesmas ya guys. Bentuknya seperti ini untuk ukuran induknya. Gas. Terdapat seperti emas di pinggirannya. Berbeda dengan bintik tadi. Kalau bintik dia terdapat bintik-bintik di pinggirannya ya guys. Kalau ini dia emas. Dan ini untuk ukuran anaknya. Untuk kancing lesmas sendiri kita juga punya banyak varian warna seperti kancing bintik tadi ya guys. Kami mempunyai 2 katalog untuk varian warna kancing lesmas. Ini dia varian warna untuk kancing lesmas. Ini katalog yang pertama untuk varian warnanya. Ini varian kedua untuk kancing lesmas. Setelah kancing lesmas, kancing bintik, kancing jas polos, bening, dan dop, kami juga punya kancing jas SCP-10 dan SCP-12 ya guys. Aku bakalan nge-review SCP-10 dulu ya guys. Bisa kita lihat SCP-10 seperti ini untuk ukuran induknya. Dan ini untuk ukuran anaknya ya guys. Varian warna untuk SCP-10 kita juga punya banyak ya guys. Kami mempunyai 2 katalog juga untuk SCP-10. Ini untuk katalog yang pertama.
Dan ini untuk katalog yang kedua. Hah? Ini apa? Itu tadi untuk SCP 10 ya guys. Untuk SCP 12 bisa kita lihat bentuknya seperti ini. Ini untuk ukuran induknya ya guys. Berbeda dengan SCP 10 tadi, SCP 10 tengahnya, pinggirannya itu lebih timbul daripada tengahnya ya guys. Kalau ini tengahnya yang tidak timbul. Untuk varian warnanya, kami mempunyai satu katalog untuk varian SCP 12 ya guys, seperti ini. Selesai kita mereview kancing jas polos, kancing bintik, kancing lesmas, kami juga mempunyai kancing emas ya guys. Untuk bentuknya sendiri, semua bisa kancing kita lihat jadi seperti orang ini. Ini untuk ukuran induknya ya guys. Dan ini untuk ukuran anaknya. Untuk varian dan modelnya, kita juga punya banyak ya guys. Seperti ini. Ini untuk katalog yang pertama dan ini untuk katalog yang kedua ya guys. Segitu dulu story time untuk hari ini ya guys. Buat kalian yang mau order, silahkan langsung klik link di bio kita. Di situ kalian bisa dapetin harga promo dan banyak diskon ya guys. Untuk kalian yang mau datang ke toko kita, bisa datang ke Jalan Bakti, dekat Pajabakti nomor 10, toko Aneka Kancing. See you next time, bye bye.